Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Admin Mulas Baca di sini. Nah, udah lama Admin gak bikin video. Nah, kali ini Admin ingin membuat video tutorial singkat saja ya. Bagaimana cara untuk menghindari atau mengamankan WhatsApp kamu dari para hacker ya. Nah, memang WhatsApp ini memang rentan sekali untuk diambil alih ya oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena memang biasanya si yang menghack akun WhatsApp kamu itu akan minta tolong sama kontak-kontak kamu yang di WhatsApp itu untuk minta transfer uang dan sebagainya lah gitu kan. Nah, biasanya kalau akun WhatsApp kamu terhack itu ketika kamu meminta untuk login ulang dan meminta kode SMS itu sudah nggak bisa. Termasuk yang telepon juga kamu harus biasanya harus menunggu beberapa jam ya, karena itu memang dibuat begitu oleh para hacker itu yang ngambil alih. Nah, kemudian cara yang bisa dilakukan itu sebetulnya bisa mengirim pesan ke pihak WhatsApp-nya ya untuk memblok. Tapi nah, jadi kita tidak akan lebih jauh untuk membicarakan bagaimana itu. Jadi pada tutorial ini mungkin lebih ke bagaimana caranya agar kamu tidak kena hal yang tidak diinginkan, yaitu akun WhatsApp kamu dihack sama orang gitu kan. Nah, sebetulnya yang harus kamu perhatikan adalah pentingnya kode yang dikirim ke SMS ke nomor kamu ya. Kode ini jangan kamu kasih siapapun. Ketika ada yang meminta kamu nggak sadar ngasih ini, itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan nggak sadar ngasih ini juga, sebetulnya kalau kamu aktifkan satu menu di WhatsApp itu juga nggak masalah sebetulnya, karena ada kode lapisan kedua ya, ada pengamanan lapisan kedua. Nah, langsung saja agar terhindar dari hack akun WhatsApp itu, kamu aktifkan satu menu di akun ya. Balik lagi, jadi menu titik tiga, kamu pergi ke setelan akun, kamu masuk ke verifikasi dua langkah. Kamu aktifkan ini. Aktifkan dulu ya. 6 digit kita coba aktifkan dulu. Oke. Ini kamu masukin email kamu ya. Saya lewati saja. Oke, selesai. Nah, jadi ketika verifikasi dua langkah ini kamu aktifkan dan emailnya harusnya tadi ditambahkan ya, kamu tambahkan. Itu ketika ada akun login, akun kamu login. Nah, ini. Jadi misalkan itu bisa login juga, nanti dia minta PIN. Nah, kalau misalkan tidak ada PIN ya sama saja. Tidak bisa betul-betul login gitu. Jadi kode tadi meskipun kamu lupa kamu kasih ke orang, itu nanti dia akan ngunci seperti ini gitu. Jadi gunanya seperti itu. Nah, ketika sudah memasukkan itu baru WhatsApp-nya betul-betul kebuka. Nah, jadi sangat penting kamu aktifkan verifikasi dua langkah agar WhatsApp kamu tidak kena hack ya. Ya, minimalnya itu adalah pengamanan lapisan kedua gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang kamu coba cek WhatsApp kamu apakah settingnya ini udah aktif atau tidak. Dan jika memang belum diaktifkan, segera aktifkan agar kamu terhindar dari upaya-upaya untuk penyalahgunaan dari akun WhatsApp kamu ya. Nah, sekian. Semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan ya.